Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama kita pada hari ini dalam slot Asbabun Nuzul, iaitu salah satu program yang membicarakan berkenaan dengan sebab-sebab penurunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk Doktor. Apakah perasaan Doktor dalam menyambut Ramadan pada tahun ini? Silakan Doktor. Oh, terima kasih Ustaz Fitri. Soalan cepu emas ya. Alhamdulillah, semoga rahmat Allah sekalian. Pada hakikatnya kita berada di Ramadan. Dan Ramadan ini barangkali mengulang pada Ramadan yang lepas, iaitu kita di PKP. Cuma sedikit berbeza, barangkali kita sudah boleh sama-sama bertarawih, sama-sama buka puasa. Belum boleh, buka puasa kita. Ke bazar Ramadan, ya, bazar Ramadan boleh, alhamdulillah. Jadi sekurang-kurang walaupun tidak 100%, ini memberi satu semangat baru, semangat boleh baru kepada kita. Semoga-moga kita pada penghujung ini dapat menunaikan khususnya dalam mengejar Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Al-Fadhil Doktor. Ya, yang seterusnya bersama dengan kita juga pada hari ini, jemputan kita iaitu Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz, merupakan pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita dalam program kita pada kali ini. Dan soalan yang sama juga saya nak tujukan kepada Doktor. Apakah perasaan Doktor dalam menjalani ibadah Ramadan pada tahun ini? Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz dan Ustaz Luqman. Pastinya saya rasa semua orang gembira nak menyambut Ramadan ni Ustaz. Di mana Ramadan ni adalah bulan yang dijanjikan pahala yang berlipat kali ganda. Terima kasih yang berbahagia Doktor. Mudah-mudahan kita semua akan disampaikan dalam bulan Ramadan sehingga ke akhirnya insya-Allah. Jadi kita sambung program kita pada hari ini. Saya nak tanya kepada Al-Fadhil Doktor, apakah surah ataupun ayat pilihan yang kita pilih untuk sesi kita pada kali ini? Terima kasih Ustaz Fitri. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, kita sama-sama akan membincang, belajar tentang surah Al-Qadr. Al-Qadr. Jadi saya minta izin untuk bacakan dahulu surah Al-Qadr. Jadi kemudian nanti Ustaz semak bacaan saya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah, insyaAllah. Bacaan yang baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan patutlah Ustaz Fitri ini menjadi bertugas di pusat Islam ini. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Jadi seterusnya nonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, moga-moga dapat terus bersama dengan kami bertiga pada program kali ini. Dan untuk seterusnya saya menjemput Al-Fadhil Doktor Abdul Rashid untuk membacakan terjemahan surah Al-Qadr. Silakan Al-Fadhil Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah
yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, iaitu Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1,000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yakni Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Abdul Rashid. Jadi saya nak menjemput sekali lagi Al-Fadhil Dr. Muhammad Luqman untuk menghuraikan kepada penonton sekalian, kepada kita semua, berkenaan dengan sebab-sebab penurunan surah Al-Qadar. Jadi saya jemput Al-Fadhil Doktor untuk meneruskan huraian. Terima kasih kepada Ustaz Fitri, Dr. Abdul Rashid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Surah Al-Qadar adalah satu surah yang tuan-tuan yang biasa mendengar ceramah, program-program di TV, ya, di YouTube dan di mana-mana yang menyebutkan tentang kelebihan Ramadan, tidak ada siapa pun di kalangan asatizah ni akan tertinggal daripada menyebut tentang Lailatul Qadar. Dan kita berada pada program ini pun adalah untuk membincangkan tentang Lailatul Qadar. Dan apabila disebutkan Lailatul Qadar, maka ia bermaksud bahawa satu malam Al-Qadru, satu malam kemuliaan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan malam tersebut dengan penuh keberkatan, penuh kemuliaan, penuh ketinggian yang Allah pilih pada malam Lailatul Qadar. Baik, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami turunkan satu malam itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan adakah kamu tahu bahawa apa itulah Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu satu malam yang menyamai 1,000 bulan. Tuan-tuan muslimin semak rahmat Allah sekalian, sebenarnya bila membincangkan tentang apa sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan Lailatul Qadar ini, antara lainlah dibincang dalam tafsir, misalnya tafsir Al-Kathir, tafsir Tabari dan beberapa tafsir yang besar yang lain, membincangkan tentang kenapa antara sebab-sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Lailatul Qadar ini ataupun kelebihan malam Al-Qadr ini. Beberapa riwayat menyebutkan bahawa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang umat-umat dahulu. Tuan-tuan, umat dahulu ini yang baik pun ramai. Tapi biasalah yang jahat, yang teruk pun ramai juga. Tapi di kalangan mereka yang baik ini, ada satu keanehan ataupun ajaibnya mereka dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ketaatan mereka sangat pelik. Apa yang peliknya? Sehingga disebutkan dalam riwayatnya daripada Ibnu Abi Hatim, dalam tafsir Tabari dan beberapa tafsir yang lain menyebutkan bahawa mereka ini kalau beribadat, sampai ada di kalangan orang Bani Israel yang beribadat 80 tahun full ibadatnya tanpa satu dosa. Maknanya tak ada dosa. Masya 80 Allah. Tahun. Jadi terduduk sahabat ni. Bila kuatlah. Oh, kuat sungguh ibadat. Ibadat tu satu hal lah. Dosa pun tak buat lama 80 tahun. Kita celik mata, masya-Allah ya tuan-tuan ya. Kemudian dengan handphonenya, dengan macam-macam ceritalah umat akhir zaman ini. Jadi sampai mati pun tak dapat nak menandingi umat yang lepas. Kerana amal mereka terlalu hebat. Kemudian ada di kalangan mereka yang berjihad fisabilillah, ya, sampai ratusan tahun di atas jalan fisabilillah itu ratusan tahun. Allahumma. Jadi confirm lah, memang tak akan boleh umur kita berapa aja tak sampai umur kita tak sampai. Kalau 60 tahun tu full tak buat dosa pun, buat ibadat je pun tak cukup, tak lagi. Cukup lagi. Jadi ini saja umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat pun rasa sedih.
Kalau kita orang akhir ni, nak buat macam mana? Allah takkan dia gitu dah. Tak ada apalah. Tapi tidak bagi umat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rasa sedih. Nanti masuk syurga kita kat mana dia? Jauhnya. Kita ni belakang ujung sekali ni. Allah. Kenapa? Kerana kita amal ibadat yang sedikit. Jadi sahabat ini sedih. Berbeza dengan orang sekarang ni, kalau dia sedih, sedih bab lain. Sedih bab kurang duit. Sedih bab tidak ada harta. Sedih kan tidak ada rumah, tidak ada kereta dan seumpamanya. Tetapi orang dulu, ya, dia sedih kerana mendengar bahawa bila tidak ada amal ibadat ni, mati esok nak duduk mana? Ataupun kalau masuk syurga pun lah sekali. Jadi ini yang ada dalam jiwa mereka. Akhirnya antara sebab-sebab itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril datang memberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa, kata Jibril, ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lain, iaitu menyebutkan bahawa gembiralah wahai Muhammad, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi khairan minhu, lebih apa ni, lebih baik daripada itu. Apa dia? Iaitu dibacakan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri, sehinggalah lailatul qadri khairun min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Nah, jadi yang ini seribu bulan ni, tuan-tuan, semak rahmat Allah sekalian, kalau kita kira mudahlah, ya, kalau kita kira mudah, kalau seribu bulan dibahagi dengan 12 bulan setahun, maka dia akan jadi makna 83 tahun 4 bulan. Lebih kurang lah, nah? 83, kita ambil lah 83 lah, 83 tahun. Maknanya orang yang satu kali Ramadan dapat satu Lailatul Qadar, pahalanya 83 tahun. Dia hidup 10 tahun je, dapat 10 tahun. Maknanya 830 tahun, dah lebih daripada yang tadi. Betul. Yang kita cakap bahawa amal ibadat tadi kan 100 tahun, kita dah 830 tahun. Tapi syarat nak dapat satu malam dalam setahun. Ini yang payah ni, tuan-tuan. Yang istimewa ni. Yang ujian sangat-sangatnya Allah letak ujung. Nah, ujung ni kalau orang pergi sembahyang tarawih penuh malam pertama. Ustaz pernah pergi satu masjid. Bergaduh sebab tak ada parking. Ramainya. Ramai. Lepas tu adalah JK masjid keluar pula. Tak apa haji, tak apa, jangan gaduh. Tunggu 2-3 malam ni okeylah ni, boleh penuh. Trend dah tahu. Maksudnya apa trendnya, bila malam pertama memang sangat-sangat gah. Malam kedua tunggulah, malam ketiga, keempat, sehingga malam yang apa nama, ujung ni. Masya-Allah. Maknanya ujung ni memang Allah pilih. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan memang sikitlah orang yang dapat tu masih sedikit. Yang terpilih, tapi terpilih. Yang terpilih ini kalau dapat sekali 83 tahun. Masya-Allah. Dah lebih umur kita lah. Dah lebih. Ibarat kalau cakap mudah, lepas buat sekali tu tidur ya. Ya, betul. Tapi tak boleh gitu. Cuma nak bagi tahunya, itulah contohnya. Kemudian dapat 10 tahun, dapat lebih kurang 13-14 kali dah menyamai umur Nabi Nuh alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 am. 950 tahun. Maknanya lebih kurang 12-13 kali. Yalah, betul. Dapat menyawai umur Nabi Nuh, walaupun pahala Nabi Nuh lebih besar, tahunya umur Nabi Nuh kita dapat seakan-akan dengan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, saya suruh pada diri Ustaz dan di kita semua, kru-kru semua ini dan tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama mencarilah. Jadi letihlah Ustaz, nak berjaga malam, tak apalah. Kalau contoh ginilah, kalau contoh siapa yang dapat 10 malam akhir itu, kita bagi RM1,000 contoh. Agak-agak orang berjaga tak? Mesti. Itu baru RM1,000. Yeah. Ini 1000 bulan yang Allah tak nak cerita. Ya, yeah, betul. Yang akan dapat dilihat di akhirat pula. Jadi secara ringkasnya gitu dulu lah. Okay. Terima kasih banyak Al-Fadhil Doktor. Yeah, saya tertarik dengan contoh yang Doktor bagi, berkenaan dengan kalau kita berikan RM1,000, pasti ramai yang akan berjaga malam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebab RM1,000 itu adalah nilai yang boleh dipegang, yang boleh dibelanjakan. Jadi sebaliknya, yang kita tak nampak adalah fadilat Lailatul Qadar itu adalah melebihi daripada nilai RM1,000 yang saya sebutkan tadi. Jadi penonton yang saya kasihi sekalian, kita berehat sebentar.
Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami membicarakan berkenaan dengan surah Al-Qadar pada hari ini. Jadi untuk meneruskan program kita, saya ada satu soalan yang saya ingin tanyakan kepada jemputan kita pada hari ini, iaitu Dr. Abdul Rashid. Doktor, saya dimaklumkan yang doktor adalah dalam bidang ilmu psikologi, betul ya doktor ya? Ataupun motivasi lah ya. Kita boleh huraikan, kita boleh apakah bagi pandangan doktor, apakah bagi pandangan doktor cara-cara ataupun kaedah untuk menjadi insan yang terbaik dalam bidang psikologi ataupun motivasi yang doktor mahir dalam bidang tersebut. Silakan doktor. Okey. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, insan terbaik dalam bidang saya iaitu psikologi counseling ni, saya boleh rumuskan sebagai satu pencapaian matlamat untuk mengejar kebahagiaan atau kesejahteraan. Semestinya manusia, kita semua ingin kebahagiaan, kesejahteraan dalam kita mendapat keredaan Allah. Jadi saya memetik satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa insan terbaik ini khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ini adalah manusia yang memberi manfaat kepada insan yang lain. Dalam bidang psikologi, manusia ini bergerak untuk mencapai homeostasis ataupun keseimbangan. Jadi dalam mencapai keseimbangan ini, ada satu formula Ustaz ya, iaitu kita ingin seimbang daripada sudut jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Kalau kita lihat jasmani, fizikal kita kena sihat ya Ustaz ya, fizikal kena sihat. Kemudian emosi kita perlu stabil, kita punya intelektual kita kena ada ilmu, kena ada pengalaman yang baik. Dan sosial pula, hubungan kita dengan manusia lain. So sekiranya kita ada kelima-lima unsur ini, maka kita dapat memberi manfaat kepada diri kita dan juga insan lain untuk menjadi insan yang terbaik. Sekian. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Ya. Doktor, walaupun dalam bidang psikologi dan kaunseling, mampu untuk memetik hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, ini adalah contoh. Di sini di Bumi Yusim ni kita subur dengan ilmu nakli dan akli ya, bagaimana kita kaitkan ilmu nakli dan juga ilmu akli itu bersama. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Jadi sebagai penutup kita pada hari ini, kita kembali kepada Doktor Muhammad Luqman Ibrahim. Saya ada satu permintaan untuk doktor, boleh tak doktor rangkumkan kita punya sesi pada hari ini, ibrah daripada surah Al-Qadar, bagaimanakah ibrah tersebut kita boleh ambil dan kita boleh menuju untuk menjadi insan yang terbaik. Baik, terima kasih Ustaz Fitri, tuan-tuan muslim muslimat rahmat Allah sekalian. Bila kita menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala, beri kita kata apa, reward kan, kelebihan kebaikan yang begini besar, maka bagi orang yang berakal dan bahkan dia beriman, maka tak boleh tidaklah dia kena beri tumpuan, dia kena beri kesungguhan, dia kena beri segala jiwa raganya untuk mendapat pahala ini. Sebabnya kita hidup atas muka dunia tak lama, sekejap aja. Bila sekejap ni paling-paling pun 60-70 tahun dah tak mampu kita. Nah, kalau lebih pada tu dah jadi umur ekstra. Kadang disebut dalam Al-Quran ila arzalil arzalil umur. Arzalil umur ni umur yang razilah, maksudnya umur yang lemah, yang hina, yang pada masa itu kita dah seolah-olah jadi balik masa kita mula-mula lah lahir. Nah, banyakkan orang yang bila umur tua dia nyanyuk. Nah, kadang-kadang najis yang kuih dia bertukar. Itu jadi masa kita kecil-kecil dulu kan. Jadi itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, arzali arzalil umur. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, mari kita sama-sama mengejar pahala ini. Dan hakikatnya Allah letakkan kelebihan pahala reward seperti ini sebenarnya untuk mengajar kepada kita antara lain
adalah supaya kita beramal. Orang yang beramal ni sembahyang banyak, puasa banyak, apa lagi, sedekah banyak, insyaAllah ni orang baik ni. Takkan si pencuri pula dia apa nak puasa banyak, nak sembahyang banyak, tak munasabah dah. Tak munasabah. Kaki penipu, kaki rasuah ni orang kuat puasa dia ni. Ha, jadi peliklah, pelik. Kalaupun ada begitu, kalaulah. Kalaupun ada, dengan sebab dia mentaati Allah dalam bentuk begini, berubah dia. Ya, betul. Dia berubah. Sebab itulah ada dalam satu riwayat, walaupun riwayat itu ada sedikit pertikaian, iaitu seorang yang mencuri siang hari, malam sembahyang. Maka Rasulullah kata, teruskan sembahyang itu. Satu hari, dia akan menyebabkan dia terjauh daripada maksiat tersebut. Maknanya, bukan kata nak tunggu kita khusyuk baru nak sembahyang, tapi sembahyang terus sehingga kita khusyuk. Sehingga kita khusyuk. Nah, itu cara menjadi orang, orang baik. Kenapa tak sembahyang? Saya tak khusyuk lah. Bukan begitu caranya. Saya belum baik lagi nak sembahyang ni. Dah. Sembahyang sehingga menjadi baik, sembahyang sehingga menjadi khusyuk. Semoga Allah pilih Ustaz, ahli panel semua dan ahli kru-kru dan tuan-tuan. InsyaAllah kita sama-sama jadi insan yang terbaik. Terbaik insyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Doktor. Satu rangkuman yang kita rasa memang sangatlah cukup untuk kita tutup sesi kita pada hari ini. Dan satu yang saya nak petik balik daripada kata-kata doktor tadi berkenaan dengan solat. Solat itu solatlah sehingga kita sampai datang khusyuk. Jadi disebut juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara fahsyak dan juga munkar, perkara yang tidak baik. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, selesai sudah kita bersiaran pada hari ini. Dan untuk makluman juga, ini merupakan siri yang terakhir dalam siri-siri program Asbabun Nuzul. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang setia bersama dengan kita daripada siri yang pertama sehingga yang terakhir. Moga-moga kita dapat sambung lagi siri Asbabun Nuzul ini pada masa-masa yang akan datang dan tidak terhenti dalam Ramadan pada tahun ini sahaja. Jadi pihak kami penganjur mengharapkan manfaat yang dihasilkan daripada program ini dapat digunakan oleh para penonton sekalian. Jadi sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.